Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد. Pujian kita kepada Allah dan syukur sambil mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shaliha. Kemudian kita menyampaikan salam. Bersama-sama kita sampaikan salawat untuk yang mulia dan kekasih kita bersama rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian hamba-hamba Allah, ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, semoga Allah memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan iman, hati yang dipenuhi oleh tauhid, dan akhir hayat yang ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbana. Ibu-ibu, di tangan kita sekarang ada kitab Asmaul Husna, ya. Ada kitab Ad-Du'a bil Asma'il Husna, yaitu doa dengan Asma'ul Husna. Judulnya memang berdoa dengan Asma'ul Husna, tetapi di sini dibedah langsung makna demi makna Asma'ul Husna tersebut. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bahwa Allah memiliki 99 nama. Itu nama yang Allah turunkan ke bumi, yang diajarkannya kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Akan tetapi, kata Rasulullah, Allah memiliki nama-nama yang lain yang sangat banyak yang masih disimpannya untuk dirinya sendiri. Dan itu belum diturunkan ke bumi, belum diajarkannya kepada makhluknya. Tetapi yang ada saja bagi makhluk sudah cukup untuk mengenal Allah. Asmaul Husna yang 99, kata Rasulullah, man ahsaha, siapa saja yang mengihsa nama-nama Allah yang 99 itu, dakhalal jannah, orang itu pasti masuk ke dalam surga. Ihsa artinya bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian besar umat Islam hari ini, hafal lalu mengucapkannya berulang-ulang masuk surga. Kalau begitu, enggak payahlah kita sholat-sholat, tak payahlah kita harus puasa, tak payahlah kita harus mengeluarkan zakat, ya, tak payahlah kita harus sedekah, infak dan sebagainya. Kenapa? Cukup hafalkan Asmaul Husna lalu baca berulang-ulang, dia pasti masuk surga. Betul tidak? Betul tidak? Kalau itu artinya, jelas sesat. Karena ihsa menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, imamnya para ahli hadis, adalah kita mengetahui secara detail, secara rinci,
makna demi makna Asmaul Husna tersebut. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Ghafur, apa maknanya? Apa maksudnya? Lalu yang kedua, kita tegak hidup ini di atas mentauhidkan Allah dalam setiap asma tersebut. Bagaimana cara mentauhidkan Allah ketika kita kenal Allah itu adalah Ar-Razzaq? Bagaimana cara mentauhidkan Allah ketika kenal nama Allah adalah As-Samad? Bagaimana cara mentauhidkan Allah ketika kita kenal dengan nama Allah Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahmahnya? Bagaimana caranya? Ini yang harus dipegang erat, ya. Setelah itu, ibu-ibu yang kami muliakan, barulah kita menghafalnya kalau mungkin. Jika tidak mungkin, kita rajin berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah sesuai dengan hajat kita. Nah, ini, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun yang berhubungan dengan nama itu, barulah kita pasti masuk surga. Bu, saya baru saja saya uraikan. Ada enggak satu orang saja di antara ibu yang bisa mengulangi kembali kalimat saya tapi ringkasannya saja dengan bahasa ibu? Ibu yang baru saya katakan ini. Apa makna ihsa? Satu orang saja. Ihsa adalah mengetahui secara rinci makna atau dan maksudnya dan mentauhidkan Asmaul Husna itu ketika kita kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Terus? Ya, sudah betul. Tambah. Karena saya tadi masih ada melanjutkan tadi. Ah. Oke. Okay. Saya ulangi. Ihsa adalah kita mengetahui secara detail, secara rinci satu persatu daripada makna, satu persatu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, makna ihsa yaitu mengamalkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masing-masing tiap-tiap namanya. Mentauhidkan Allah. Bagaimana cara kita mentauhidkan Ar-Razzaq? Saat Allah mengumumkan namanya adalah Ar-Razzaq, saat Allah mengumumkan namanya adalah As-Samad, lalu bagaimana cara kita mentauhidkan Allah di bidang namanya itu? Nah, ini makna daripada ihsa. Lalu kita betul-betul mentauhidkannya. Itu makna yang kedua daripada ihsa. Terus yang ketiga, kita tidak mensyirikkan Allah dalam satu apapun, dengan apapun dalam yang berkaitan dengan asma wa sifat tadi. Kita tidak syirikkan Allah. Umpamanya dia kita katakan Ar-Razzaq, karena namanya Ar-Razzaq, kita yakin yang memberi kita rezeki hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu memberi kita rezeki. Jika demikian adanya, itu keyakinan. Tapi dalam bentuk aplikasinya, maka kita pantang menganggap kalau bukan karena si fulan, saya sekarang ini tidak akan jadi seorang seperti ini. Anak saya sukses, saya sekarang kaya karena saya pegang barang seperti ini, karena saya punya jimat seperti ini. Kalau kita melakukan itu, berarti kita mensyirikkan Allah di namanya Ar-Razzaq. Maka makna yang ketiga adalah kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di bidang asma-Nya tersebut. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di bidang asma-Nya tersebut. Kalau Allah itu As-Samad, apa arti As-Samad ibu-ibu? Ya, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita berpijak dalam hidup ini. Berarti Allah adalah As-Samad. Nah, cara mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya adalah jangan pernah mencoba berharap kepada dokter. Jangan pernah bergantung kepada polisi. Jangan pernah bersandar kepada presiden. Jangan pernah bersandar kepada apapun. Sempat terjadi kita bersandar kepada salah satu di antara makhluk Allah ini, maka saat itu kita sudah mensyirikkan Allah di bidang nama As-Samad-Nya. Begitu ya. Jadi itu makna yang ketiga. Makna ihsa yang keempat.
Yang keempat, barulah kita berdoa kepada Allah sambil memanggil-manggil Allah dengan salah satu namanya yang sesuai dengan isi hajat doa kita. Kepanjangan ya. Yang penting paham dulu. Udah paham itu yang keempat? Kita berdoa kepada Allah dengan memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan isi hajat doa kita. Umpama kita minta dianugerahi oleh Allah keturunan, maka doanya memanggil nama Allah yang mana? Ar-Razzaq kita panggil, Ar-Rahmankah yang kita panggil, atau yang kita panggil Al-Mannan atau Al-Wahhab? Mana yang cocok? Hah? Yang benar adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab, ya. Nah, dari mana kita tahu bisa membeda-bedakan? Makanya kita belajar. Sehingga kita mampu membedakan. Kelihatannya kan hampir mirip-mirip itu. Al-Mannan, Sang Maha Pemberi nikmat-nikmat. Kan begitu kan? Kemudian Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Kemudian apa lagi tadi? Ar-Rahman yang Maha pengasih. Dia agih-agihnya sadonyo kawak. Kan begitu kan Ar-Rahman. Kemudian Al-Wahhab yang Maha memberi. Jadi yang sebenarnya nama kok. Yang mana yang sebenarnya? Kok mirip-mirip? Nah, ini dia perlu belajar. Kalau kita belajar, kita akan tepat. Kita akan tepat. Kita akan tepat memanggil Allah dengan nama yang pas. Ibu-ibu yang kami muliakan, saya mau mancing. Namanya si mancing. Yang mau dipancing, belut. Yang mau dipancing, ikan rutiang. Yang mau dipancing, ikan lele. Yang mau dipancing, ikan limbe. Ikan rayo. Hah? Yang mau kita pancing ternyata ikan tuna. Jadi tergantung ikan mana yang kita target, tentu pancingannya juga harus sesuai. Mulai dari mata pancingnya sampai kepada umpannya harus sesuai. Betul tidak? Judulnya sih mancing. Maka harus sama, Bu. Kita mau panggil Allah dalam hajat kita berkaitan dengan apa? Ini nomor 4 atau nomor 5 tadi? Nomor 4 ya. Maka harus sama. Ibu mau minta rezeki, mau minta lebih luas hendaknya rezeki ibu, maka panggillah Ar-Razzaq. Ibu meminta keturunan kayak tadi, maka panggillah Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Wahhab. Ya, kalau ibu mau mendapatkan status yang lebih mulia, maka panggillah Al-Mannan, 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 Al-Mannan. Begitu. Ibu mau minta apa contohnya? Maka sesuaikan dengan nama Allah. Begitu yang dimaksud dengan ihsa, ya. Itu yang dimaksud dengan ihsa. Baik. Yang kelima, yang dimaksud dengan ihsa berikutnya baru, ya. Baik. Yang kelima yang dimaksud dengan ihsa adalah kita menyebut-nyebut nama Allah yang 99 ini. Kita menghafal Asmaul Husna yang 99 ini. Kita berdoa, kita mengulang-ulangi menyebutkan dan melafazkan zikir Asmaul Husna ini, maka ternyata makna terakhir daripada esok barulah menghafalnya dan menyebut-nyebutnya, ya kan? Nah, selama ini yang kita dengar hanya di nomor 5 saja makna esok. Ini salah. Ternyata makna esok 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima baru selama ini yang kita pahami secara meluas beredar seperti itu. Siapa yang hafal Asma'ul Husna 99, lalu rajin mengulang-ulanginya, menyebut-nyebutnya, dia masuk surga tanpa, dia akan wajib masuk surga. Kalau hanya sekedar itu mah enak banget. Nggak perlu ibu pakai jilbab, repot. Nggak perlu ibu sholat juga, ngabisin waktu. Nggak perlu ibu bayar sedekah, infak, apalagi zakat, wajib-wajib begituan. Nggak perlu repot, ya. Nggak perlu pakai puasa-puasa. Silahkan saja, berdurhaka saja pada suami. Melawan saja sama orang tua. Silahkan saja, nggak usah hubungi tali silaturahmi. Tipu saja orang kemana-mana. Nggak apa-apa, yang penting hafal Asma'ul Husna. Rajin mengucapkannya, melafazkannya, masuk surga. Enak betul kalau gitu. Ya kan? Ya kan? Ternyata itu makna yang kelima daripada makna ihsa. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Ya, man asaha, siapa yang mengihsa-nya? Makna ihsa itu yang lima tadi. Udah ketulis belum? Udah ketulis? Bu Irda udah ketulis lengkap? Ya. Ini Mama Umar udah ketulis lengkap? Udah, ini udah tulis?
Hah? Bukan anak yang ditulis, tapi apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Itu Umi Sulaiman sudah ditulis? 5 tulis. Ingat loh, ibu itu pelupa, betul tidak? Ibu itu pelupa. Terima tidak? Terima kan? Iya, terima. Dalam hal kita memang mengakui pelupa, maka kita menulis. Bu, seluruh manusia itu pelupa. La yusamal insanu bil insan illa bin nisyani. Tidaklah seorang manusia dikatakan manusia kecuali karena nisyannya. Nisyan artinya pelupa. Saya pelupa, ibu pelupa. Kalau enggak ditulis, maka kata Imam Syafi'i, orang yang menimba ilmu tapi tidak menulisnya ibarat orang yang berburu lalu dapat dilepaskannya kembali. Siapa yang mengatakan itu? Imam Syafi'i. Apa yang diulang? Perkataan Imam Syafi'i yang 5 tadi. Aku sampai bubar kajian aku itu saya ulang. Iya. Jadi begini saja, nanti ketika saya katakan tulis, maka siap-siap menulis ya. Sepertinya kayaknya begitu lebih baik. Daripada saya ulang-ulang ini kali ketiga, kalau saya ulangi lagi kali ketiga ini, maka kita akan habiskan lagi 10 menit lagi waktu ke depan. Cuman saya ini baik sekali sama ibu. Ya. Saya akan ulang balik. Enggak apa-apa. Yang pertama, makna ihsa. Sekali lagi. Ihsa itu ada di hadis apa tadi ibu, tentang apa masalah kita ini sekarang? Sesungguhnya Allah memiliki 99 Asma'ul Husna. Siapa yang mengihsa'nya, kata Rasulullah, wajib orang itu masuk surga. Nah sekarang mayoritas umat Islam memahami ihsa' itu adalah menghafal 99 nama itu dan rajin-rajin menzikirkannya, mengulang-ulangi, mengucapkannya. Jika itu saja yang dimaksud dengan ihsa', maka orang-orang akan salah kaprah di dalam berislam. Katanya enggak perlu saya sholat, yang penting saya hafal Asma'ul Husna dan saya rajin mengucapkannya. Enggak perlu saya takut berzina, enggak perlu saya takut makan riba, tidak perlu saya takut memutuskan tali silaturahim, melawan sama orang gaib, melawan pada suami, mencuri, menipu kesana kemari, bahkan bunuh orang, enggak apa-apa. Yang penting hafal Asma'ul Husna dan rajin mengucapkannya, pasti masuk surga. Loh, ya kan? Ternyata makna ihsa' yang terakhir tadi, yaitu sekedar menghafalnya, lalu rajin-rajin mengungkapkannya, itulah makna yang kelima. Sementara makna yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa tolong bacakan kembali, Mama Umar? Satu, silakan. Itu yang pertama, ya, mengetahui secara rinci makna demi makna, kalimat demi kalimat dari Asma'ul Husna tersebut secara rinci, ya, secara detail. Yang kedua, mengamalkan atau mentauhidkan Allah dalam makna masing-masing Asma'ul Husna. Mengamalkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap-tiap, dalam masing-masing Asma'ul Husna tersebut ditauhidkan Allah. Yang ketiga, makna ihsa' yang ketiga. Tidak mensyirikkan Allah dalam bidang Asma'ul Husna. Ya, jangan pernah coba-coba. Tidak boleh sampai mati kita mensyirikkan Allah di bidang Asma'ul Husna. Empat. Ya, ini dia yang keempat. Berdoalah kepada Allah dengan memanggil-manggil nama Allah yang sesuai dengan isi hajat doa kita. Ya, panggil nama-nama Allah yang sesuai. Bu, ibu terancam. Ibu diancam. Resiko ancaman itu adalah ibu dibunuh, ibu mati, ibu tidak akan melihat lagi cahaya matahari besok pagi. Ancaman seperti ini, ibu berdoa kepada Allah. Nama Allah yang mana yang akan ibu sebut-sebut? Yang mana yang akan ibu panggil-panggil dari Asma'ul Husna? Sekarang kitab ini sudah ada di tangan ibu. Di dalamnya dirinci satu persatu daripada nama-nama Allah. Tembakan atau tujuan nama Allah ini kemana? Kalau kita berdoa kepada Allah, hajat kita, nama yang mana yang cocok kita mintakan pada Allah? Ada di kitab ini, Bu.
Ya, maka rinci. Oke, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Baru yang kelima yang tadi kita sampaikan. Ya, sudah Bu? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kalau saya tanya apa yang masuk dengan esok, Ibu bisa melihat langsung catatan Ibu. Oh, esok itu maksudnya ini. Itu sudah cukup bagi saya, Bu. Dirangkum maknanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Berarti pernyataan sahabat, pernyataan tabi'in yang mana, itu dirangkum oleh beliau. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini terkenal suka merangkum. Suka mengumpulkan lalu menyatukan.